Hey, hello guys, welcome back to my channel. For this video, I'm going to talking about the difference of will and would. Do you know about them? They are included in auxiliary verb in English. If you want to know the difference of them, stay tuned to watching this video until finish, okay? Well, when we want to express a desire in English, we usually use will and would, right? And when do we use will? When do we use would? All is based on the context and have to see the context in the sentence, okay? Jadi, dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengungkapkan sebuah keinginan dan sesuatu hal, itu kita menggunakan will atau would, ya. Will dan would ini termasuk dalam auxiliary verb atau kata kerja bantu. Memang dalam bahasa Inggris, banyak jenis dari auxiliary verb ini, termasuk will dan would itu sendiri, should, shall, ought, might, must, itu ya. Before we go to the difference of them, let's talking about the similarity of will and would. Kita bahas tentang persamaan kedua kata ini sebelum kita lanjut ke perbedaan antara will dan would, oke? Okay? Persamaannya adalah will dan would ini artinya ingin atau akan, oke? Okay? Dan kedua kata ini digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau suatu rencana. Ya, jadi itu persamaan mereka. Dan persamaan yang kedua adalah will dan would bisa digunakan untuk menyatakan conditional sentence atau kalimat pengandaian. Untuk will, digunakan untuk conditional sentence tingkat pertama. Sedangkan would bisa digunakan untuk tingkat kedua dan ketiga. Well, for the material about conditional sentence, let's do it in the next video. We will discuss about it, okay? Okay, let's talking about the difference between will and would. Okay, the first difference is will is for express something that occur in the future. So it cannot apply to the sentence that occur in the past. Unlike would can express the activity that happened in the past. Okay? Jadi perbedaan yang pertama adalah will tidak bisa digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau keinginan yang bersifat lampau. Jadi will itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. So, which is itu belum terjadi. Contoh kalimatnya, I will attend the meeting tomorrow. Saya akan menghadiri sebuah rapat besok. Nah, penggunaan will di sini berarti sesuatu yang belum terjadi. Oke. Okay? Untuk penggunaan would, dia bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah lampau. Contohnya, she would come here, but she had another business. Dia akan datang ke sini, tetapi ternyata dia ada urusan yang lain. So, would di sini menyatakan sebuah rencana yang itu disampaikan di masa yang lampau dan itu tidak terjadi di saat sekarang. Okay? The second difference is will digunakan untuk menyatakan keinginan atau kehendak yang lebih pasti atau have the big change to happen. Unlike would is to express something like the perspective and it's not necessarily happen. Perbedaan yang kedua adalah will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kemungkinan besar itu akan terjadi. Sebuah rencana yang kemungkinan besar pasti akan terjadi. Berbeda dengan would. Would digunakan untuk sebuah rencana yang lebih merujuk kepada perspektif atau sesuatu yang kemungkinan kecil bisa terjadi. The third difference that contrasts between will and would is would is used to something that more polite and usually used for the formal situation. Unlike will
is used to something informal. Perbedaan yang ketiga adalah will digunakan untuk sesuatu yang informal. Sedangkan will digunakan untuk permohonan atau ajakan atau mengundang seorang dengan cara yang lebih sopan. Oke, contohnya penggunaan will. Will you go home with me? Seperti itu. And then untuk would, would you like to sign this document? Seperti itu. Well, that's the three difference of will and would that I can share with you in this video. So that's all for this video and thanks for watching. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye bye.